tidak terpuji kembali terjadi di dunia pendidikan. Kali ini sebuah video viral yang merekam sejumlah murid SMP di Cilincing, Jakarta Utara yang melakukan aksi perundungan atau bullying terhadap seorang guru perempuan. Nah ini tapi yang disayangkan tidak ada sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah karena para siswa sudah meminta maaf. Namun persoalan ini diserahkan ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara. Aksi sejumlah siswa SMP di Cilincing, Jakarta Utara yang diketahui melakukan bullying terhadap guru perempuannya viral di media sosial. Pihak sekolah membenarkan bahwa video yang memperlihatkan sejumlah murid menyawer guru perempuan sambil bernyanyi di dalam kelas saat jam pelajaran itu adalah siswa kelas 9. Tidak ada sanksi yang diberikan sekolah lantaran siswa dan orang tuanya sudah meminta maaf terhadap guru yang bersangkutan. Namun sekolah menyerahkan kasus ini kepada Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara. Rencananya Dinas Pendidikan Jakarta Utara akan melakukan pembinaan terhadap siswa dan orang tua murid maupun pihak sekolah agar tidak ada lagi aksi bullying di lingkungan sekolah. Namun video viral itu pun mengundang komentar dari warganet. Dari Jakarta, Rizky Ihtiar, RTV.